Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah menggelar musyawarah Dewan Pengurus Seni Seprovinsi Riau di Gedung Daerah Balai Pau Janggi Sabtu 27 Juni 2020. Musyawarah dilaksanakan untuk memajukan seni dan budaya Melayu Provinsi Riau agar lebih dikenal daerah lain baik nasional maupun di mata dunia dan mengajak Dewan Kesenian Riau membentuk Komisi Perfilman Daerah Riau. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap Dewan Kesenian Riau berperan dalam melestarikan kesenian budaya Melayu dan memajukan seni dan budaya di zaman teknologi informasi saat ini. Salah satu yang menjadi harapan kita, bagaimana DKR ini bisa berperan, terutama melestarikan kesenian, seni dan budaya Melayu tentunya. Saya ingin ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan tuan-tuan dan perempuan, Riau ini sebetulnya punya potensi juga untuk tentunya kaum perfilman. Maka saya minta nih Pak Yose, Pak Roni ini, bagaimana di Riau ini ada komisi film daerah? Sebab lembaga komisi film daerah inilah yang bisa berkhidmat macam-macam orang perfilman ikut berkhidmat di Riau ini. Tanpa komisi film, tidak ada suatu yang bisa menarik insan-insan perfilman bisa berkhidmat di sini. Karena kami selaku pemerintah daerah tidak akan bisa masuk kalau memang lembaga ini tidak ada. Menuju masa tatanan hidup baru atau new normal, Gubernur Riau meninjau Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pekanbaru Minggu 28 Juni 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau juga melihat kesiapan pihak Gereja HKBP Pekanbaru dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa new normal. Mulai dari mengatur jarak jemaat, tersedianya sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan penggunaan masker. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa new normal bukan kembali seperti dulu, tetapi menyesuaikan perilaku tatanan kehidupan baru dan melaksanakan protokol kesehatan, di mana WHO telah menyatakan bahwa hingga saat ini vaksin COVID-19 belum ditemukan. Saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, pemerintah sekarang telah menerapkan new normal. Ini perlu saya jelaskan. New normal ini sebenarnya bukan kita kembali seperti dulu, seperti sedia kala, bukan. Itu yang disebutkan Bapak Presiden, new normal itu kita menyesuaikan perilaku tatanan kehidupan kita sekarang dengan perilaku hidup sehat dan sekaligus dapat melaksanakan protokol kesehatan. WHO yang menangani kesehatan dunia ini telah mengatakan kepada kita semua yang ada di Indonesia ini, karena ada sekarang 215 negara yang terkonfirmasi dengan pandemi COVID-19 ini, WHO mengatakan bahwa sampai saat ini vaksin dari pengobatan virus COVID-19 ini belum ada. Ini Pak, kami Gubernur Riau membuka secara resmi bazar kuliner online tahun 2020 yang bertempat di Ruko UKM Hub Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Minggu 28 Juni 2020. Bazar yang ditaja oleh Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia berlangsung selama 2 minggu dan menyediakan berbagai macam jajanan kekinian, makanan khas Riau, serta kerajinan tangan kreatif lainnya. Melalui bazar kuliner ini, Gubernur Riau mengajak pelaku UMKM untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Selamat untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Semoga berkah dari Allah sementara dan mudah-mudahan sukses kulinernya dan sukses keluarganya dari virus COVID-19. Dan mudah-mudahan kita harapkan agar berdoa kepada Allah sementara, mudah-mudahan akhirnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, bazar kuliner online 2020 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi usaha kita.
pemerintah pusat akan mengizinkan kegiatan tatap muka di pondok pesantren dengan berbagai ketentuan. Namun untuk Provinsi Riau, pondok pesantren sampai saat ini masih belum melakukan proses belajar mengajar. Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau saat menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau, Minggu 28 Juni 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau juga menyampaikan jika nantinya pondok pesantren sudah dibuka dan melaksanakan proses belajar mengajar, agar protokol kesehatan tetap dijalankan. Tidak hanya penggunaan masker, tetapi juga tersedia tempat untuk mencuci tangan. Sudah terjadi negeri Cina buka sekolah, Korea Selatan buka sekolah, terjadi yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu lahan melalui TV, banyak yang sudi dan sudi. Artinya masih begini Pak, ini kalau segi pribadi ya, tapi mudaratnya lebih banyak pada Bapak. Sebab sangat khawatir kita, siapa sekarang bisa sekolahnya yang siap untuk melaksanakan pemilu. Kalau di kami, sebaiknya memang kita lihat dulu kesiapan masing-masing pondok. Ya, kalau saya mengusulkan kalau memang ada rencana begitu, nanti bisa ditunjukkan dengan, mungkin kalau bisa sana tidak jauh dari kabupaten, tunjukkan pada camat apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan pondok itu. Kalau memang nanti tanggal 13 mau lakukan, ajaklah nanti ada tugas, itu tugas sama kecamatan. Ajak kecamat, coba tengok yang ini, kira-kira bisa lah, layak lah itu. Dan kalau terjadi, ya kita sepakat dulu lah. Kalau terjadi sesuatu, lebih baik stop ya. Daripada menular ratusan. Gubernur Riau mengikuti peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-27 melalui video conference di Gedung Daerah Balai Serindit Senin 29 Juni 2020. Harganas tahun ini mengusung tema Satukan Gerak dalam Membangun Keluarga Berkualitas. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum untuk membuka kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan nyaman, aman, dan kondusif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penting bagi kita semua untuk menjadikan momentum Hari Keluarga Nasional ini sebagai momentum untuk membuka kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan melakukan empat gerakan pendekatan ketahanan, yaitu satu, keluarga berkumpul; dua, keluarga berinteraksi; tiga, keluarga berdaya; empat, keluarga peduli dan berbagi. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2019. Kepada DPRD Provinsi Riau di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Senin 29 Juni 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2019 berhasil dipertahankan untuk ke-6 kalinya berturut-turut. Dan Gubernur Riau juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan dengan mempertahankan independensi dan integritas, serta seluruh kepala OPD dan jajaran dalam penyusunan laporan keuangan Provinsi Riau. Adalah tersebut diberikan opini audit wajar atau kembali atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau 2019 berhasil kita pertahankan untuk yang ke-6 kalinya berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ucapan syukur kepada Allah SWT dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang berhormat berkat usaha dan komitmen bersama mengawal dan mengikuti regulasi pola keuangan daerah dan standar potensi pemerintah. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim BKRI, khususnya kepada Bapak Anggota 5 BKRI Indonesia Profesor Kamalullah Akbar MBA yang telah memberikan arahan kepada kami dan juga kepada Kepala
perwakilan dari TNI Pulau Siau yang selalu memberikan masukan-masukan kepada kami guna penyempurnaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Pulau Siau di masa yang akan datang. Hadirin, kami mohon berdiri. Gubernur Riau melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Riau Syahrul Aidi, Selasa 30 Juni 2020 di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Tujuan dilakukannya rapat koordinasi untuk mensinergikan usulan kabupaten kota dan provinsi bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur diakomodir melalui APBN. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap agar setiap rumah memiliki sumur resapan, sehingga masyarakat tidak mengalami kekeringan dan menghindari terjadinya banjir. Harapan saya juga ini bukan hanya untuk Kota Pekanbaru, termasuk juga Dumai yang sering kebanjiran. Tetapi apa yang disampaikan Pak Dirjennya adalah benar. Tolong perhatikan katanya sumur resapan. Kalau dibuat proyek ini barangkali, untuk tak usah lah proyek lagi, setiap rumah saja ada sumur resapan, tidak akan ada banjir lagi katanya. Kita selalu berpikir bagaimana memikir membuang air, buat drainase, bukan itu menyelesaikan masalah. Dan menurut Pak Dirjen itu betul. Kemarin Pak Dirjen itu bilang, walaupun ada usaha nanti kita buat waduk, buat embung, salah satu solusi, tapi sampaikan Pak Dirjen, ini bukan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu sumur resapan itulah yang harus disiapkan. Karena itu belajar kita dari Dumai dan Kota Pekanbaru ini, bagi semua kota yang ada di Riau ini, saya pikir sudah waktunya lah kita mewajibkan setiap rumah itu ada sumur. Kalau ada pun kebijakan-kebijakan daerah, mari kita buat sumur di setiap wilayah kita. Pertama, agar tidak kering. Yang kedua, sekaligus juga bisa itu juga menghindari terjadinya banjir. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Bhayangkara, Gubernur Riau mengikuti upacara yang dilakukan secara virtual di Mako Brimopolda Riau Rabu 1 Juli 2020. Hari ulang tahun ke-74 Bhayangkara tahun 2020 bertema Kamtip Mas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih atas dukungan Polri dan TNI, sehingga permasalahan karhutla dan COVID-19 di Riau dapat ditangani dengan baik. Gubernur Riau juga berharap pemerintah Provinsi Riau dan Polri semakin bersinergi. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Bapak Bhayangkara 2024. Semoga suasana fisik Riau dapat terus kita pertahankan bersama, dan sekaligus juga dapat mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Alhamdulillah kami tentunya bersyukur dan terima kasih atas dukungan dari Polri bersama seluruh TNI juga dan Kejati juga dan semua komponen yang ada di Riau, sehingga ada dua permasalahan di Riau ini yang sekarang kita rasakan secara bersama-sama, yaitu adalah kebakaran hutan dan lahan dan COVID dapat kita tangani secara bersama. Ini adalah merupakan prestasi bersama dan sekaligus juga dukungan dari media termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua komponen yang ada di Riau. Dengan menjemput ridho Allah, acara pengambilan sumpah jabatan. Gubernur Riau melantik Hadi Penandio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, menggantikan Zainal yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Juli 2020. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Paujanggi pada Rabu 1 Juli 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau berharap Kepala Satpol PP yang baru dilantik dapat meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Satpol PP sebelumnya. Dan Gubernur Riau juga mengajak Kepala Satpol PP yang baru untuk mendukung pemerintah Provinsi Riau dalam pengamanan aset dan penanggulangan kebakaran. Saya mengucapkan terima kasih yang dan bergas intinya kepada Pak Jenderal yang telah mengabdi bertahun-tahun. 39 tahun, kalah saya 37, karena langsung jadi bupati. Mudah-mudahan kami doakan Bapak bersama Ibu Sulaga sehat selalu. Harapan saya, mudah-mudahan apa yang telah diberikan
oleh Pak Jenner selama ini bisa diikuti oleh Pak Hadi sebagai pejabat yang baik. Saya yakin juga Pak Hadi ini karirnya juga pernah jadi Kasatpol PP, iya kan? Nah, karena itu tak asing lagi kerja Satpol PP karena Pak Hadi, apalagi kalau menghadapi kebakaran hutan dan lahan, setiap yang melawan pasti ada di hutan ya. Kemudian juga kepada Pak Hadi, ya kami mengucapkan selamat, semoga tentunya sesuai apa telah dibacakan partai kualitas tadi, laksanakan aja sesuai dengan itu, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja lebih baik, dan mudah-mudahan juga bisa bekerjasama dengan semua anggota Satpol PP serta semua pimpinan OPD dalam rangka mensukseskan tugas sebagai kepala Satpol PP.